mengganggu dan membosankan. Coba deh berpikir sejenak. Kita ubah kata terkunci menjadi dilindungi. Maka kita tak lagi merasa sedang menunggu, tapi kita terselamatkan dari sesuatu. Kalimat ini ya, kita bisa jadiin dasar bahwa sekarang itu kan lagi pandemi ya teman-teman di rumah semua yang mendengar. Dan juga karena adanya PPKM, banyak banget kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu kita dibatasin ya. Sementara sebentar lagi itu kita bakalan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebenarnya tuh ditunggu-tunggu banget sama seluruh rakyat Indonesia ya. Public
kelas sakarpe dhewe juga bebas. Ya, jadi teko monggo, lunga silakan, ucul gak karu-karuan juga boleh. Karena pada prinsipnya di komunitas YouTuber tidak ada ikatan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada kewajiban. Yang penting happy. Semuanya happy? Happy. Yang enggak happy angkat tangan. Kalau enggak happy karena enggak ada pasangan, ini di sini banyak laki-laki yang sudah mapan dan siap untuk jadi tidak ada hal yang spesial yang ingin saya sampaikan, tapi untuk mewakili pembicaraan ini langsung saja saya serahkan untuk sambutan yang secara serius kepada Bu Diana Anzumi. Jadi mewakili foundernya, jadi saya serahkan Bu Diana Anzumi untuk ngomong. Saya mengundurkan diri untuk jadi kameramen saja. Silakan untuk Bu Diana Anzumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Fujitaka Heli Tongo Tengka komunitas YouTuber Hong Kong. Aku saiki ngomong ini wong Hong Kong padha nang kafe. Assalamualaikum Chile, komunitas YouTuber Hong Kong hai samnin ge. Oke, Tengka Cici ngote. Terima kasih banyak sudah datang ya, sudah menghadiri acara kita ya, tahun 2018. Jadi ini adalah perayaan khusus karena pada bulan 4 itu kita cuma mengadakan acara doa bersama di Zoom ya. Terus ini adalah penyerahan hadiah. Mereka pinggul yang cowok kemialeh, oh iya sama kelemak ya. Hadiahnya ini sederhana, semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua mengekspresikan diri. Karena sebuah karya yang baik itu tidak akan mampu dibeli dengan jumlah uang. Terima kasih ya. Jadi teman-teman di sini semua juga harus bisa ini ya, mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan menyerah. Kenapa sih kita kadang bikin slogan komunitas YouTube Hong Kong nggak pernah mati gaya? Jangan menyerah sebelum berjuang. Kalau kalian itu mati gaya berarti bukan komunitas YouTube Hong Kong. Jadi Sandro itu membuat komunitas YouTube Hong Kong tuh nggak ada apa. Ya tuh nggak gini ya. Maksudnya tujuannya nggak harus begini dan begitu. Kalian tuh bebas berekspresi. Dan sebagai adminnya di sini juga ada Miela. Mana Miela? Dan ini admin kita yang ketiga atau keempat, yang penting admin tambahan. Dan ada admin terbaru, Cerawat B, Mbak Heni. Nah ini ya untuk teman-teman, untuk koordinasi selanjutnya bisa menghubungi Mbak Mila dan Mbak Heni. Mbak Heni punya channel 2 khusus masak sama vlog. Dan untuk kelas baking, nanti rencananya saya juga akan mengadakan baking kelas ya, komunitas YouTube Hong Kong dengan Mbak Heni khusus baking. Untuk teman-teman bisa bergabung jika berminat, untuk teman-temannya juga bisa. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Meskipun acaranya sangat sederhana di masa pandemi, kita tetap berkarya. Dan untuk selanjutnya saya akan berikan ini ya kepada Mbak Samat aja ya, bisa ya. Atau ke... Dan masih tetap berkumpul. Like, comment, subscribe, and share. Dibuka rek. Yeah. Bagaimana kabarnya saudara? Sebelumnya aku ngucapin happy anniversary buat Bu Andrew. YouTuber. Dan juga teman-teman semua, wes. Terus saya ini kan aku. Nyanyi. Ngaji. Acilah, sharing mana? Oh, kesannya pahit, apalagi saya? Asam, betul. Oh, kenapa aku bisa begitu lama bertahan di sini sampai jamuran ya, ibaratnya. Barang-barang ini bosan gak sama orang aku. Oh, jamannya, Mbak Samad Kuzema ini paling bosan orang aku. Oh, soalnya kayak neng PT sampai neng kene pirang tahun juga tetap neng kene. Gak apa-apa, sing penting aku tetap
telung dino, telung bengi. Sing nonton telung lima tok ya tangga tak lakoni bae wis. Mangat. Heeh. Apa apa guys, iki bakal menjadi ilmu sing bermanfaat go sampean kabeh. Iya, heeh. Bakal jadi amalan sing bakal mengantarkan kalian-kalian ke pintu surga. Ngerti enggak? Iya. Tausiah ta, Lek? Tausiah. Lho, ngerti enggak? Bosok kanton, jajal. Bosok ini. Bener lho. Kamu enggak ngerti yo. Amalan sing bakal ngantar ke awake dhewe nang pintu surga yang pertama adalah anak yang soleha. Kedua ini apa? Amal ibadah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Lho, saiki awake dhewe ngi ilmu karo kancane, terus kancane ngubungke ning liya-liyane awake dhewe mati ilmune. Tepuk tangan. Ora usah tok kongkon. Yo, makane aku suka berbagi. Berbagi iki gratis, ora sambayar.